Sisi Allah dan Allah baik dengan songkok yang kita letakkan,
dengan langkah yang kita lakukan, pemberian yang kita berikan, usaha yang kita laksanakan, senyuman manis daripada kita, misqala dzarratin, sekecil atom daripada kebaikannya akan Allah berikan balasannya. Itu janji daripada Allah Jalla wa'ala. Kenapa dengan kita berkorban seperti itu? Mungkin daripada gunung ke gunung, daripada gurun ke gurun, daripada jalan ke jalan, daripada lorong ke lorong, dari kampung ke kampung. Itu tidak akan ada yang sia-sia dalam perjalanan hidup umat manusia, umat beragama, yang satu persatu akan diperlihatkan Allah balasannya nanti pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis Nabi kita nyatakan, langkah kita ke masjid, langkah kita di jalan Allah, langkah kita ke majlis zikir, langkah kita ke majlis ilmu, ternyata tidak ada langkah yang paling mulia di sisi Allah daripada melangkahkan kaki untuk menemukan sholat yang pertama. Bukan hadis, kan kita berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah atau tentang sunnah, yang walaupun itu baru bagian satu daripada 100 macam bagian yang mungkin kita sentuh tentang peranan umat pada sunnah-sunnah Rasulullah. Cuma
bagaimana dengan jubahnya tadi itu? Bagaimana dengan pakaiannya? Pakaian yang serba lama, penampilan yang serba bagus, dan juga dengan perhiasan. Ada antara daripada mereka dikatakan Imam Malik atau juga dengan Imam Said Ibn Musaib, saya tidak pasti dengan yang mana satu. Ternyata sorban gula itu nilainya saja kalau dengan RM itu tidak kurang daripada dalam 30 ribuan RM. Tapi ternyata tak menjadi penghalang untuk duduk rapat dengan orang ramai. Kita baru dapat gelar dato, sudah lain penampilan kita. Sudah menjauh kita daripada sah. Sudah menjauh kita. Dato Qatar Serikat tetap juga mati. Dan penghujungnya mengharapkan rahmat daripada Allah. Boleh tadi kita belajar tawaduk yang seperti itu. Yang sehingga pada saat ketika kita berkumpul, tak apa, ini miskin. Tapi mungkin yang miskin ini akan memberikan syafaat kepada aku nanti pada hari kiamat. Akhirnya kita tak merasa keberatan. Tidak ada rasa ego, tidak ada rasa sombong. Yang walaupun hidungnya pesek, yang walaupun bajunya buruk, yang walaupun penampilannya tidak mantap, yang walaupun dunianya jauh di bawah, dia kru daripada kita, bawahan daripada kita. Tapi tidak problem dengan kita duduk berlutut bersamanya. Tahu dan siapa-siapa yang berada di saf yang pertama, itu orang-orang hebat yang telah mendapatkan jaminan surga daripada Allah. Kita kalau pada itu sudah ada jawatan, jarak kita mau maju ke depan. Kecuali kalau ada tuanku. Kalau ada tuanku, itu dengan menteri atau dengan kementeriannya ataupun juga dengan kebiritnya, mesti kalau Datu Najib sembahyang di situ, mesti menteri sop pertama di rumahnya. Tapi kalau tidak ada Datu, semuanya ngambil tempat yang lebih selesa. Itu pada saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Datu Najib, Tuanku Sultan Abdul Halim yang dipertuan agung, manusia manapun tidak akan mampu untuk memberikan rahmat dan maghfirah kepada kita sebagaimana sang pencipta yang kita kunjungi rumah Allah. Jadi abang-abang, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita pilih, mungkin dengan sombong tak apalah, boleh, bukan tak boleh. Saya tidak berbicara tentang boleh atau tidaknya, saya berbicara tentang sopan santunnya pada saat kita menjadi tetamu Allah Jalla wa'ala. Mungkin pada suatu ketika abang jadi menteri keuangan atau juga dengan mendapatkan pangkat brigadier jenderal, mayor jenderal, marshal atau juga dengan jenderal penuhnya, mungkin dengan gelar tantun datu panjang Maulana Kiai Habib, bukan Habib Syekh, Maulana Kiai Datu Tantur panjang 13 meter panjangnya gelaran kita, tetap saja kita di hadapan rahmat kita terpilih. Tetap saja kita di hadapan Allah insan yang miskin. Tetap saja kita di hadapan Allah Jalla wa'ala manusia yang sangat-sangat memerlukan rahmat, anugerah dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Siapa tahu duduk kita dengan orang miskin tadi itu, siapa tahu duduk kita dengan orang yang mengemis tadi itu, siapa tahu duduk kita dengan pembantu rumah, sesama perempuan, pembantu rumah atau dengan supir atau dengan pemandu kita, ternyata pada hari kiamat kita lihat karena dia merasa seronok, dia juga merasa bangga. Bang, abang tahu semalam itu saya serjamah di samping Tan Sri Dr. Muhammad Ali Mahmud. Kebanggaannya, pahalanya di sisi Allah kita tengok. Masya Allah besarnya. Karena kita memiliki sifat tawadhu, berkenan untuk kita duduk bersama orang-orang yang seperti mereka. Dan kita tidak tahu apakah karena dengan hidung yang mancung, belum tentu. Apakah kira-kira dengan penampilan yang mantap, tidak jaminan. Apakah kira-kira dengan badan yang kuat, tidak ada kepastiannya. Kenapa? Untuk kita pastikan orang itu dekat kepada Allah, telah mendapatkan tebusan surga, tebusan kebebasan daripada api neraka, telah mendapatkan jaminan surga, telah mendapatkan jaminan syafaat. Itu tidak ada syarat-syarat yang disebutkan. Kriteria yang pertamanya harus berambut kerinting, yang keduanya harus berhidung mancung, yang ketiganya harus dengan badan dan juga dengan kulit yang putih, yang keempatnya harus dengan badan beratnya 150 kilo. Tada! Yang semacam itu. Mungkin orang yang kita jalannya macam ini, ternyata itu boleh memberikan syafaat kepada warga kampung semua. Kita tidak pernah mendengar cerita Sayyidina Uwais Sunil Qarni seperti apa orang. Hidung pesek Imam Alfa Ibn Abi Rabah yang dengan Khalifah Hisham Ibn Abdul Malik terpaksa harus melutut kalau tidak.
mendapat ruang dan tidak akan mendapatkan perhatian. Papa, apakah papa duduk di depan manusia yang pesek hidungnya, yang hitam kulitnya, yang keriting rambutnya? Bapak siapa? Bapak Khalifah sambil menyamping putra mahkota. Jadi kata Hisham ibn Abdul Malik rahimahullah ta'ala, perkataan yang diucapkan kepada dua putra, anta tahu tak siapa yang papa duduk di hadapannya tadi itu? Itu salah seorang daripada ulama yang dengan namanya itu telah tersyuhur, telah dikenal bukan di kalangan manusia tapi di kalangan para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Itu yang papa duduk tadi itu. Jadi martabat kedudukan. Sebab sebagaimana saya katakan, Nidatu Syahrum, duduk dengan tuanku 360 hari, Singapura, Malaysia, Jakarta, tempat-tempat terkenal. Saya tak sebut di tempat-tempat terkenal di Jakarta itu belum pernah sampai. Dengan Wiranto teman. Belajar tahu. Datu, ketepikan datu. Kenapa? Sebab kita yang kita dambakan kita rahmat daripada Allah. Yang kita dambakan mengejamana pengorbanan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Yang dengan baginda Nabi, semulia baginda Nabi, ditarik tangan oleh perempuan tua. Atau ditarik tangan oleh seorang jariah perempuan. Nabi kita berkenan untuk itu. Dengan jariah, ya dengan jariah, hamba saya perempuan. Jadi pada saat seorang perempuan datang menangis ya Rasulullah, begitu berkenankah untuk datang ke rumah kami? Nabi kita, ente ada apa? Bahasa sana, ente itu perempuan, ente tidak ada apa? Ya Rasulullah minta maaf, saya tadi itu suruh berbelanja sama majikanku, tapi begitu saya jumpa ada kelapa langka atau ada orang lagi sedang aerobik, saya pun juga ikut bermain di situ. Tuh, disederhanakan bahasanya. Jadi tadi itu tengok orang lagi senam aerobik, ikut senam aerobik. Lepas selesai baru teringat, aku ini ada satu tuntutan, suruh berbelanja. Lambat, aku khawatir kalau aku balik nanti majikanku akan marah. Tolonglah baginda, minta syafaatnya, minta pertolongannya. Nabi kita katakan hubban wa karamatan, dengan senang hati Nabi kita pergi dengan perempuan. Bukan perempuan tua, perempuan kala-kala. Tawadhu. Ada tak sifat tawadhu yang semacam itu dengan kita? Kalau tidak ada, dunia, Jaguar, Rolls Royce, Mercedes, Lexus, dan juga dengan kereta-kereta mewah, banglo-banglo mahal, jutaan, tidak senilai dengan sifat tawadhu yang kita miliki. Sebab tawadhu merendah diri bersama orang-orang miskin. Biasanya orang-orang janggut panjang, baju terangkat sampai ke pertengahan petis, dahi muka bercahaya. Kita kadang-kadang tak berkenan duduk dengan mereka. Kenapa? Karena kita tahu itu orang-orang miskin. Bukan menteri, bukan perdana menteri, bukan datu, bukan tan sri, bukan maulana. Tapi kalau kita di sana satu persatu semuanya ada pangkat. Orang yang punya pangkat tinggi jarang modus dengan orang yang tidak ada pangkat. Itu nanti kita hakiskan budaya yang semacam itu. Sina Abu Bakar samping Sayyidina Bilal, hamba saya yang dibeli dan yang dibebaskan sama beliau. Nabi Muhammad SAW makan dengan Usama bin Zaid, dengan Zaid bin Harisah yang pernah menjadi hamba sayanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Apakah kenabian bagi Nabi tadi itu terhapus? Apakah kerasulan daripada baginda tergugat? Tidak. Semakin tawadhu, semakin tinggi martabat kita di sisi Allah. Itu yang didambakan. Dari mana pelajaran dari itu? Itulah peranan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah. Kita kaji, kita sekat baca aja. Ambil kitabnya dari sini, Sahih Muslim. Misalnya, Allah di depan Sahih Muslim. Seperti ini kitabnya kita beli, sekat baca aja. Tak payah tulis, tak payah karang, tak payah keluar duit. Ali Ibnul Madini, salah seorang daripada ulama hadis, Tengku Ahmad. Masya Allah, tabarakallah, dapat warisan tidak kurang daripada dalam 1000 dinar emas. Yang 1000 dinar emas tadi kalau kita natau dengan hitungan RM tidak kurang daripada dalam 800 ribu RM. 800 ribu ji, boleh beli Audi ji, boleh yang second hand tahun 2010, dapat dalam 300-an saja lagi. Porsi dulu harganya 700, yang second hand, yang model 2008 dapat 190. Jadi, bercerita 800 ribu banyak duitnya. 800 ribu tadi habis semuanya, sampai untuk belikan rumput buat makanan unta, buat makanan kuda, tak ada duit. Bang, tuan haji, mana duit?
semuanya untuk ilmu, untuk mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah. Kita tak payah pergi sana kemari, ada Facebooknya, ada netbooknya, ada YouTube-nya, semuanya sudah terkumpul. Tuh, sama type lagi keluar, oh semuanya banyak terkumpul di situ. Tapi itu pun ternyata dengan kita tak boleh keluar dengan berbagai kemudahan. Paling tidak semampu kita lah, yang saya sebutkan tadi kan mampu, maju tak boleh kan? Berjalan menuju ke depan sedikit berapa? Boleh, tapi masalah. Dia kan orang miskin, nanti aku jadi miskin. Dia tuh hodoh, nanti aku jadi hodoh. Tak ada falsafah semacam itu. Kalau kita duduk di samping orang miskin, duduk di samping orang yang hodoh, duduk di samping orang yang tidak punya pangkat, sedikit pun tidak menghakis martabat dan kedudukan kita. Saya bersama Tuan Tampin, Tuan Tengku Besar Tampin. Apa saya buka? Saya bukan orang yang menyimpan. Nanti saya stres balik rumah dengan keadaan yang seperti yang tidak saya sukai. Saya hapuskan semuanya, ringan beban saya. Biar haji tak boleh tidur di salah. Dengar. Tampin tahu kan Tampin? Tampin di Melaka, Serembang. Tengku Tampin. Sebentar lagi nanti di Kelantan dengan Tuan Sultan Muhammad Selam Merah 27 Rajab. Sebelumnya Ketua Polis Kedah. Tak kisah, banyak perlu diceritakan. Kita datang ke rumah beliau kan di malam kemarin, datang ke rumah beliau. Kita sudahnya datang ke rumah jauh-jauh, datang daripada bagian Berontong ke Seremban. Kita keluar daripada Tul Senawang. Dari Batu Tul Senawang pergi ke rumah Tengku yang baru di sana ada surau, program diadakan di surau. Pada masa kami masuk ke ruang tamu beliau, beliau untuk bergerak sikit saja, mungkin hanya dalam beberapa langkah saja. Jadi kita yang masuk dalam beberapa meter masuk untuk menyalami beliau. Saya katakan dalam hati itu bukan dengan saya. Cara macam itu. Ya walaupun beliau punya pangkat tinggi, Tengku kah, terserah yang mana saja itu. Mantang-mantang kena dengan jawatan yang tinggi, terus tetamu dilihat seperti itu. Itu tidak betul. Itu dalam hati saya. Macam-macam. Sampai ke sana, jemaah itu ramai, ribuan. Jadi ingat, ribuan. Semuanya, polisnya, tentaranya, ya, pembesar negara kalau pada pengadakan majlis, mau tak mau karena wajib, mufti pun wajib hadir kadang-kadang. Kalau majlis-majlis masjid, mufti tak hadir, tak ada masalah. Tapi kalau Tuhan pun datang, kalau tak hadir, oh besar, itu dosa besar. Kalau tak hadir, mesti kelihatan. Datu mufti kelihatan, jakimnya kelihatan, jawinya, lirinya, semuanya jawatan akan hadir. Sepanjang malam hari itu, saya banyak dituntut tentang tawaf. Saya katakan, bukan Tengku saja. Khalifah Amirul Mukminin yang di zaman pemerintahan beliau tidak ada orang miskin, tidak ada pengangguran, tidak ada pemerkosaan, tidak ada yang janggal. Anjing dengan kambing boleh berteman, anjing dengan serigala boleh berteman. Anjing, maaf, serigala dengan kambing, kambing senang saja. Itu serigala tuh, santai, aman. Aman macam mana serigala boleh akur dengan kambing dan macam mana kambing tidak menggigil ketakutan saat ketika tengah serigala. Kesan pengaruh keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai kepada binatang-binatang ternak dan juga kepada semua makhluk menikmati. Coba tengok, tidak bersumpah. Tapi kalau seandainya nah dibandingkan dengan kita di Nusantara, tuh gurunya maulananya cari ke pelosok mana, daerah mana, bagian mana, kota mana, kampung mana, dusun mana, ataupun juga dengan kebun mana, hutan mana, tidakkan kita jumpai manusia sehusyuk, seikhlas, setakut Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Nangis tiap malam haji sampai tak tidur-tidur, kita tidur-tidur-tidur melulu, tidur terus, makan saja yang tak tidur, masjid tidur, subuh tidur, malam tidur, khutbah tidur, pengajian tidur, tidur saja sepanjang hidup. Kalau nak tidur yang tenang, nyaman, tak ada gangguan yang mengganggu, tak ada yang bising, tak ada gangguan, tidur nanti dalam kubur, itu baru nyenyak. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi dengan Khalifah Umar tadi itu tak pernah tidur malam, macam kakek, macam tuan beliau juga, Sayyidina Umar bin Khattab, tak pernah tidur malam langsung. Kenapa? Tanggung jawab terhadap rakyat. Masyaallah tabarakallah, tak apa bang, untuk malam hari ini suaranya tak kelihatan masalah. Kalau ikut saya tadi saya tanah pakai mikrofon ya. Yang dekat sininya saya sana ceramah. Ya Allah. Itu tadi jadi saya jangan saya katakan tadi tak perasan saja. Ya, kita sebagai doa tapi manusia. Masyaallah tabarakallah. Maji, saya cerita. Ada pembantu rumah tadi rumah. Pembantu ada tak? Ada yang jawab ada yang tak ada. Oke. Maji pernah ada kipasi pembantu pada sutido? Tawaduk. Saya sebut yang itu tuh depan tentu. Dan kalau lepas tuh di waktu makan, tak lagi dekat. Tuangkan nasi, tuangkan lauk, bagi kue, bagi muat. Tak saya khidmat. Oh, masyaallah tabarakallah. Spontan berobat. Ah, itu hakikat. Jadi saya tidak ingin menodakan siapa-siapa, tapi sebagaimana saya katakan, kalau ada tawaduk, kalau ada hormat menghormati, kalau hati kita sudah satu bersatu padu, insya Allah semuanya umatnya akan bersatu. Masya Allah tabarakallah. Tengok jemaah tabrik kalau pada itu berkumpul, nah insya Allah lepas sembahyang isya atau lepas qadiyah kita ada bayan, semuanya berkumpul. Itu majlis menggambarkan. Yang walaupun itu majlisnya orang-orang miskin, tapi saya tanya datu-datu, kalau ada datu di sini atau dengan dati-dati di sini atau dengan siapa saja, kira-kira dalam berapa buah masjid yang berasalkan daripada gereja berubah daripada gereja menjadi masjid karena usaha kita? Ada, kita sudah ada gelar. Tak payah dengan gerejanya, tak payah dengan kelab malamnya, tak payah dengan mall-mall dan pusat-pusat maksiatnya yang berubah menjadi masjid atau markas-markas Islam sebagaimana usaha dakwah daripada saudara-saudara kita. Nah, dengan bahasa angka statistik saya sebutkan, di Itali tadinya adanya hanya setakat 8 buah masjid saja. Dakwah masuk, tengok orang-orang dakwah macam mana penampilannya, sederhana, tawaduknya tinggi, ikram kepada semua orang. Allah buka hati umat manusia yang sehingga dengan penampilan yang sederhana tadi itu sekarang sudah lebih daripada 800 buah masjid yang ada di Italia. Allah keruniakan yang mulia. Kenapa? Karena dia memuliakan syiar agama Allah. Kita muliakan syiar agama Allah, muliakan kita. Macam Allah nak muliakan? Oh, dengan gelar datu? Tidak. Sebab Fir'aun gelarnya raja yang berkuasa sampai mengaku menjadi Tuhan. Gelar yang tinggi tidak menentukan kita dekat kepada Allah. Duit yang banyak tidak menentukan kita dekat kepada Allah. Mana buktinya? Non-Muslim, kafir, samseng, zalim, diktator, Hitler, duitnya, kekayaannya jauh lebih kaya daripada kita. Tapi Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah berikan petunjuk kepada siapa? Ternyata petunjuk-petunjuk dan hidayah Allah bagikan kepada Bilal bin Rabah, hamba saya. Allah bagikan kepada Zaid bin Harithah, hamba saya. Allah bagikan kepada Ummu Aiman, hamba saya. Allah bagikan kepada orang-orang yang lemah. Makanya Nabi kita semulia baginda Nabi ditegur oleh Allah seketika datang menemui pemuka-pemuka masyarakat. Jumpa gubernur, jumpa menteri, jumpa tokoh-tokoh masyarakat, dakwah mereka ditegur langsung. Nabi kita mendapatkan teguran saat ketika didatangi oleh Sayyidina Abdullah Ibnu Maktum. Apa sawatawalla? Bermuka masam dan berpaling saat ketika didatangi oleh salah seorang hamba sahaya atau salah seorang daripada orang miskin yang bernama Abdullah Ibnu Maktum, yang pertama miskin, hidup sederhana, mata buta. Baginda Nabi diperingatkan oleh Al-Quran, oleh Allah dalam Al-Quran, disebabkan kena berpaling daripada kumpulan tadi itu. Saya berani bersumpah, jinakkan hati kita dengan orang-orang miskin. Nabi kita pesankan kepada Sayyidatuna Aisyah, Aisyah, cintai orang-orang miskin. Mereka mempunyai leluasa, pemerintahan kuat nanti pada hari kiamat. Yang dengan kita mendambakan dan harapkan syafaat dan pertolongan daripada mereka pada saat itu. Tadi Makcik jauh belum pernah mengipasi. Macam mana ceritanya? Apakah di pendirian, di ceramah sudah keluar masuk ke sana mati, teringat, sebut macam itu. Tajuknya, ada juga sedikit mengenal dengan tajuk yang ini. Itu macam mana? Detik, baring,
keringatan, kalau keluar. Jadi apa? Ambil kipas. Tuanku yang sedang kecapean, yang sedang keletihan, jenuh, lemah, letih, tak larat buat kerja lagi, dah terbaring. Maka dengan jariah tadi itu, jariah hamba saya perempuan mengipasi beliau. Kipas. Kita pernah juga mengipasi tuan. Bolehlah kipas 2, 3, 4, 5, 6 kali kalau dalam 5 menit, 10 menit. Kalau sampai setengah jam, lengoh ji. Lengoh, letih. Kalau kipas ini tak letih-letih, dia pusing. Ya. 2 jam pun tak letih-letih. Kecuali kalau efek mati. Kalau tangan, kita pernah juga masak anak-anak. Nur, ya kait. Kait itu tuan. Ya kait. Piciki pangkai ini. Maksudnya cobalah dipicikin, dipijatin, pijat. Kita mau pijat-pijat begini paling dalam 10-15 menit. Tangan kita sudah lenuh di sini. Terasa nikmat betul. Cukup, cukup, cukup. Allah, dengan cukup-cukup itu masya Allah, ya Allah. Bahkan kita tunggu-tunggu bila, Nina, cukup bila. Cukuplah, sudah alhamdulillah, cukuplah. Itu kita ingin betul. Makanya kita kan yang dipijatin, jika kadang-kadang orang tukang urut, sampai keluar peluh, Ji. Kadang-kadang anak-anak kita kan kipaskan karena tukang urut, kita ini sejam terasa nyaman, satu jam setengah terasa nikmat lagi, sampai tertidur-tidur kita kadang-kadang pada masa diurut. Nanti kan mana urut kan? Apalagi urut sepanjang sisi seluruh badan. Apalagi yang urutnya seluruh nyaman, mengenai bukannya urut sembarangan, tak tahu urat-murat. Udah, kalau urut telah di sana, kesakitan kita terbangun kita. Ini urut yang lembut, yang nyaman, masya Allah, tabarakallah. Baik saya nak mengkongsikan. Setelah dikipasi tadi itu tertidur Khalifah Umar tidurnya nyenyak. Tak lama kemudian perempuan tadi itu pun juga tertidur di samping. Tuanku bersampingan dengan jariah hamba saya perempuan. Tidur bersama di situ. Tidur bersama. Halal, halal. Kenapa? Sebab hak milik beliau. Seperti perumpamaan yang duduk di planet atas dengan yang tinggal di planet bumi. Kita berhenti pukul 9.30. Tak perlu risau. Mesti tak sediakan makanan, tak sediakan makanan. Sudah, semuanya. Semuanya. Oke, tenang saja. Tapi pikir masak tak masak. Ada masakan di sini. Nanti tanya pula, Syekh ini bila nak berhenti? Aku belum masak lagi. Nanti suami balik rumah marah-marah pula. Tidak, makanan ada di sini. Kalau perlu, nanti lepas biar antar SMS, bang, datang ke masjid, bang, ada makanan banyak di masjid. Masya Allah, tabarakallah. Setelah Khalifah Umar terkejut, tengok jariah tadi itu bapelo. Bapelo. Beliau ambil, Maji, kipas tadi itu, Khalifah Umar ambil, beliau kipaskan kepada jariah tadi itu. Ini majikan mengipasi pembantu. Pembantu kebaikannya banyak, Maji. Saya tidak bela orang Indonesia, tidak bela orang Filipina, tidak bela orang Bangladesh, tapi itu suatu hakikat. Pembantu sedekahnya mungkin dalam tiap bulan lebih banyak daripada kita. Kalau saya jadi pembantu, pembantu rumah misalnya, dicangkul, atau juga bersihkan kereta, saban hari 3 biji, apalagi kereta Haji Dul. Kalau jadi pembantu tukang cuci kereta Haji Dul, saban hari dibasuh. Kalau kereta saya seminggu pun kadang-kadang saya biarkan saja, sebab nanti besok hujan lagi. Itu apa dibasuh saban hari? Kereta Haji Dul, porsi dibasuh saban hari. Maksudnya? Saban hari. Betul sebutannya sudah? Audi, basuh saban hari. Apalagi yang 17. Stima, stima itu karena saya yang pakai. Akhirnya kami tak basuh pun. Karena sebulan. Tapi besok keluar lagi. Kalau saya jadi pembantu, Nur, enti jadi pembantu rumah saya, kerja apa saja? Satu, cuci kereta, basuh kereta, satu. Yang kedua, buka pintu, tutup pintu, dan juga kawal kebersihan, kerapian, taman, kebun. Setiap hari pancurkan air. Tuang, 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 tuang. Yang keempat, perhatikan kolam ikan. Yang kelima, kalau aku datang bawa buah, cepat-cepat buah naik, angkat bed. Saya kata berapa digaji, Ji? Kalau Haji kata 3.000, saya tolak. Saya tolak, Ji, gaji 3.000. Haji mau tak jadi pembantu, takat sidai baju, ayam baju, basuh baju, cucikan anak cucu kita, basuhkan.
gantikan lampin, masa, gaji 3.000 mau tak? Secara jujur, basuh pakaian, sidai pakaian, lipatkan pakaian, ayankan pakaian, memasak, kena marah, kena perli, kena sumpah. Pikir, jangan sembarang kerja seperti itu. Memangnya tak ada nampak, tak ada baca, tak ada otak, kah? Ada kata-kata masyarakat itu terkeluar daripada mulut kita. 3.000, 10.000 pun kita tak. Dia berapa digaji? 600 ringgit. Betul, Ji? 600, memang Ji, kena melalui agent. Apa? 15 ribu itu 15 ribu awal, tapi yang sekarang ini 300 ringgit, ya 400 ringgit, ya. Berarti kalau kita, aku minta gaji 3.000, dia sakat kita bayar 800, 700, 600 saja. Dia bersedekah dengan keluarga kita 2.400 tiap bulan. Tambah dengan penghinaan, pandangan sinis dan perli. Khawatir, tahajud kita, zikir kita, ibadah kita, kebaikan kita terhakis di bawah mereka nanti pada hari kiamat. Ternyata kita mengampu, meminta maaf, aku zalim dengan kalian. Nah itu kita tidak mau semacam itu. Jadi dengan beliau, perempuan tadi itu terkejut, Allahu Akbar, tuanku yang sedang mengipasi. Jadi Khalifah merela saja, santai betul, kata beliau. Kenapa kamu tegamam? Kenapa kamu tegamam macam itu? Kaget kenapa? Takut kenapa? Bimbang kenapa? Tak ada apa-apanya. Tadi aku yang keletihan, aku yang penat, aku yang keluar keringat, keluar peluh, aku kipasi kamu. Tapi pada saat kamu keluar peluh, aku kipasi kamu. Sebelum aku kipaskan kamu, aku Khalifah. Selepas aku kipaskan kamu pun juga, tetap juga aku Khalifah. Martabatku sedikit pun tidak lusuh, lontor, ataupun juga berubah. Macam itu kita, supaya kita boleh memerlukan saf-saf yang pertama, supaya kita boleh duduk dengan orang-orang miskin, supaya kita boleh duduk dengan orang-orang yang tidak berada. Satu, kita tidak tahu siapa orang yang paling mulia di sisi Allah, yang sudah terampunkan dosa kesalahannya. Yang kedua, untuk kita mendapatkan derajat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, karena kita ingin mengongsikan sebagai pengorbanan kita, sedikit pengorbanan kita terhadap tenaga, jiwa, raga untuk ilmu dan agama, dan juga untuk memasyarakatkan sifat tawadhu' dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi seperti itu cerita lebih kurangnya tentang at-tawadhu. Yang mudah-mudahan besok malam kalau masih ada juga pengajian di sini, yang tidak ada untuk yang di atas kursi itu, untuk saya paham. Kalau yang di kursi duduk di sini kan nanti kurang sedap juga orang duduk di belakang, tak apa. Tapi yang sehat-sehat, biar buat sedikit pengorbanan, duduk berkerumun, suasana bening, rasa hormat menghormati, harga menghargainya pun juga ada. Kalau kita senyum, kalau kita nggak senyum di orang di belakang susah, kena jauh. Tapi kalau kita dekat sini, dengan senyuman kita, dengan tumpuan kita, dengan perhatian kita, kita sudah mendapatkan banyak kebaikan daripada hal-hal yang seperti itu. Sedikit, tapi insya Allah mempunyai makna dan arti dalam kehidupan akhirat kita nanti. Dan pada saat kita kembali kepada Allah. Jadi, karena tajuk kita tentang peranan kita terhadap sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Untuk kita pergi ke sana kemari dengan menghabiskan duit sampai tidak berurus-urusan bisnis dan politik, itu kita tidak boleh buang. Kalau dengan kemampuan kita yang sudah kita alihkan kepada YouTube, kita alihkan kepada MP3, MP4, dan juga dengan peralatan canggih seumpamanya, sehingga dengan kita sudah tidak mampu untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah, fadilat amal. Ini fadilat amal yang ditulis oleh Syekhuna atau Syekhina Syekh Maulana Zakaria Al-Kandahlawi. Ini dibaca dan dipelajari di mana-mana. Allah takdirkan saya sempat berjumpa dengan beliau pada Mekah dan di Madinah pada tahun 74 yang lalu. Saya ke Mekah tahun 74. Duduk di Mekah haji sampai 23 kali berturut-turut. Tahadusan bin Nihmah saja tak lebih daripada itu. Kita ini kenapa jadi berkah? Karena dengan beliau nya ngaji, saya tengok beliau pakai kursi roda macam itu. Begitu saja orang. Sepanjang waktu ji. Tak tengok sana sini. Tuh,
Kita yang menyerah itu tak boleh semacam itu. Terus terang tak boleh. Nah, kalau kita tak boleh, paling tidak kita muliakan rumah Allah, mendekatlah paling tidak. Duduk. Kenapa? Sebab kalau tengok jam, keluar ada orang lari, hijau, pas, kapet, biru, barisan. Tapi kalau kita nunduk begini, tak ada benda yang kita tengok, kita boleh fokus dan konsentrasi kepada ingatan. Ingat kita Allah, 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 Allah. Begitu beliau. Hormat beliau di rumah Allah. Murid-murid beliau itu semuanya melutut begini nih. Saya tengok. Saya tak pernah pergi ke Pakistan. Pakistan transit saja. India paling transit. Tapi murid-murid beliau berubah semuanya. Beliau atas kursi roda. Tengok sana, tengok sini. Simbang pun dengan menundukkan kepala. Ada yang sampai 3, 4, 5, 6 jam kepala ditondongkan di saat sedang berada di Masjid Nabawi. Kenapa tidak diangkat? Karena merasa malu dan merasa diperhatikan betul oleh Allah Jalla wa'ala. Kita tak boleh. Saya buat perumpamaan sederhana. Berani tak kita menghujurkan kaki kalau pada saat kita duduk di depan Perdana Menteri? Tak berani. Kalau Perdana Menteri di sini, takkan kita duduk di tembok-tembok mesin menyendar seperti itu. Itu mustahil dalam dunia politik kita sekarang. Berarti semuanya pada mendekat dengan Datuk. Kenapa? Sebab nanti kalau koprat-koprat ada dekat-dekat macam itu, tak dapat tenda. Habis nanti. Kata Datuk, siapa yang datang hari kemerdekaan semalam itu? Kan hari kemerdekaan biasanya. Nah, itu koprat-koprat. Ya, kalau bahasa kasar itu mengampuh lah. Ngampuh dengan makhluk dapat tenda, dapat proyek, betul. Kenapa kita tidak mengampuh dengan yang lebih patut untuk kita mengampuh kepada janji itu kepada Allah Jalla wa'ala? Bukan tidak boleh, tapi bikinlah bahasa logik, bahasa rasional. Kalau di depan makhluk kita sudah seperti itu hormat dan ta'zimnya, di istana seperti itu keadaannya, lebih-lebih lagi kalau pada itu kita dijemput oleh Allah. Kalau bukan jemputan Allah, malam hari ini kita tidak akan datang. Kalau Allah tidak bagi petunjuk dan hidayah, kita tidak akan hadir. Kalau macam itu, perlihatkanlah jiwa yang bersih dan yang tenang, yang hormat dengan syiar-syiar agama, dan juga yang ta'zim dengan panduan, bimbingan, arahan daripada baginda. Ini kita dipermampat dan dibaca oleh orang-orang tabligh. Tabligh sekarang merupakan gerakan yang paling ditakuti oleh dunia, yang paling dihalang dan juga dimarahi dan dimusuhi oleh gerakan kristenisasi dunia. Bukan pondok-pondok pesantren. Mereka tidak takut dengan UII. Mereka tidak takut dengan UM. Mereka tidak takut dengan Al-Azhar. Mereka tidak takut dengan semua yuyu yang ada di dunia kita sekarang. Tapi takut dengan gerakan tabligh. Yang walaupun siapa ketuanya tak ada, berapa anggarannya tidak ada, atau dengan organisasinya pun juga tidak ada. Tapi dengan gerakan tadi itu, kalau kemarin berubah menjadi Kristen semuanya, masuk tabligh, semuanya kembali kepada Islam. Bukan melalui yuyu yang kita banggakan dengan bangunan yang begitu megah, dengan tidak mengurangkan peranan masing-masing, tapi tetap usaha untuk dakwah dan juga untuk kebajikan itu banyak diambil alih oleh orang tabligh, yang walaupun ada ketaksiran daripada mereka terhadap ilmu dan agama, mungkin juga mereka tarik bahwa orang-orang yang tidak keluar dari itu ke masjid untuk guru didik mereka di masjid, jadi saling bantu membantu dan juga tolong menolong dalam kebajikan. Jadi mudah-mudahan daripada kumpulan tadi itu janji-janji insyaAllah sampai seumur hidup di sarung juga dan tutup buang saja. Kalau perlu marahkan kalau orang sebut datu. Atau kalau perlu tulis, aku pun datu. Tapi aku sahabat lama. Aku ngaji melutut. Kenapa? Sebab aku nak amalkan sedikit daripada sunnah-sunnah baginda Nabi. Sebagai tanda hormat kita dan ta'zim kita kepada baginda. Baginda yang meminta kita agar berkumpul. Baginda yang meminta kita agar duduk sopan. Baginda, coba. Pernah saya ceramah di Masjid Taqwa. Mana tadi? Di Taqwa, yang datu-datu banyak ni. Taman Tun. Datu-datu semuanya. Rumah depan, Jaguar, Audi, Rolls Royce, Mercedes S-Class, paling murah pun sejenis Camry dengan Honda Accord dan sebagainya.
datang ke depan, tak ada satupun yang bergerak. Semuanya dengan handphone, nyendak, sakit hati kita datang ke sini. Saya janji, saya datang ke situ. Ini yang terakhir saya datang ke situ. Dengan rumah anda, itu ada rekamannya, ada simpan kan tentu. Nangis kan saya pada itu. Begini, hanya patut diminta ke depan saja sebagai tanda kita sama-sama hormat menghormati. Kau tidak bergelar mantan-mantan gelar datuk, gelar datu. Kalau gelaran datu, Maulana, Syekh Muhammad Nuruddin, kadang-kadang juga disebut dengan tuan guru, kadang-kadang disebut dengan patih ratu syekh, menghalang saya untuk duduk di sab yang pertama untuk hormat, ta'zim, mulia, bening, tenang di rumah Allah. Lebih elok gelaran itu dibuang saja semua. Sebab gelaran yang menghalang kita daripada kebajikan. Kita lakukan gelar kita seperti pada hari kiamat. Ha, datuk, gelar ada haji. Datuk, gara-gara awak, aku sombong, aku ego, tak nak datang ke masjid, tak nak mengaji, tak nak berzikir. Orang-orang yang berzikir itu kebanyakannya orang miskin. Ya Allah. Itu tidak mustahil sebab beliau berkumpul dengan kumpulan yang bersalawat tadi itu akan memberikan syafaat beliau. Akan memberikan syafaat kepada beliau nanti pada hari kiamat. Tidak mustahil. Sebab dia contoh dan role model kepada rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kita positif kan? Jangan yang positif pada negatif. Kena beda baju. Baju itu senangnya. Kalau nak hijau, ganti baju. Kalau nak biru, pakai yang biru. Tapi jangan sampai gara-gara karena perbedaan tadi itu menghalang kita daripada berbagai kebajikan. Tengok tak? Timbalan Datuk Mahyudin. Tan Sri Mahyudin. Pakai baju gamis. Datuk Najib pakai selendang. Coba tolong nanti buka YouTube lah kalau tanam. Setakat tengok saja. Ha, seperti itu. Jadi Masya Allah, Allah. Kalau dengan kita tahajud susah bang. Bang, boleh bangun tahajud. Saya pun jarang-jarang bang bangun tahajud. Puasa Senin Kamis susah bang. Gestrik bang, gestrik. Tak boleh puasa Senin Kamis. Tahajud, tahajud. Ngata mengantuk dan tidak terkejut. Sedekah impak harta berat. Ngasihkan selendang saja berat. Apalagi kalau impak harta dan kekayaan. Jadi benda-benda yang mudah tadi itu, apa yang mudah? Seperti yang saya kata-kata tadi, ketika duduk dengan orang miskin, santun, assalamualaikum, duduk bersama orang-orang tua. Senang tuh nanti kalau pada tuh anak-anak muda tuh mau tanya pengalaman kita. Betul tuh nanti. Betul. Yang walaupun saya tak tua mana, tapi kalau anak-anak berbaca saya pengalaman saya pada masa di Mesir, pengalaman saya pada masa di Mekah itu seperti apa. Seronok kita. Nah seperti itu juga orang yang setua, usia orang tua kalau kita dekatin mereka juga seperti itu. Jadi kalau kita nakkan penghormatan dan tindakan daripada semua orang, maka dengan kita mulai dengan diri bagi kita masing-masing. 5 menit silakan yang ada sebarang soal. Bismillahirrahmanirrahim.